kemarin malam itu saya lewat, dari situ saya lihat ke sana pemandangan bagus sekali. Tapi saya berdoa supaya mungkin sambung ini terus sampai di lokasi pon, di stadionnya, di atas. Atau kalau boleh dorong itu naik sampai di kediaman Pak Bupati. Kita lewat lihat ya, di malam hari kita lihat, memang kemarin saya lihat tuh paling bagus sekali. Cuman ada beberapa tian nih, ada sekitar tiga tian yang berdiri ini. Saya tidak tahu tian-tian itu, tapi yang saya lihat itu memang pemandangannya bagus. Kalau boleh jangan ada yang hanya tian, ada yang berdiri-berdiri saja, tapi semua harus menyala. Jadi mungkin dari sini sampai di kediamannya Pak Bupati, supaya kita baru lihat dari bawah nih, kalau pesawat terbang di malam hari lihat, wah luar biasa, Jakarta kedua sudah. Melalui kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada masyarakat yang berpikiran-pikiran kotor, yang merusak kepentingan banyak orang, tidak boleh. Karena kemarin itu ada beberapa lampu-lampu yang alatnya itu dicuri oleh masyarakat, ada orang-orang yang pikiran-pikiran kotor. Saya berharap sudah dengan adanya PON yang sudah semakin dekat, terus semua fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, mari kita jaga sama-sama sampai PON ini selesai, dan kita jaga terus sampai selamanya.